Wow, keren banget. Ramai yang sangka laungan merdeka adalah sebanyak 3 kali. Tapi sebenarnya salah. Tunku Abdul Rahman melaungkan sebanyak 7 kali. Kenapa 7 kali? 7 ini dikaitkan dengan elemen Islamik seperti Sab'a Samawat, iaitu 7 lapisan langit. Tapi saya ada teori, 7 kali laungan merdeka ini adalah bersempena dengan 7 takbir pada solat hari raya. Wow, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan juga dalam takbiratul ihram ketika hari raya juga 7 kali. Wow, tawaf ya di Mekah itu 7 kali. Allahu Akbar. Wow, ada makna tersirat di dalam laungan merdeka Malaysia itu ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Syah Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang di-request oleh teman-teman sekalian di Instagram. Banyak banget yang request ini. 10 menit 33 saat fakta Malaysia paling rare. Saya juga penasaran gitu, apa sih fakta paling menarik ya kan? Daripada negara Malaysia ini. Nah, tanpa berlama-lama guys, ini daripada channel aja, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Linknya di deskripsi guys ya. Jom kita simak videonya dan jangan skip videonya supaya teman-teman tidak ketinggalan ya fakta-fakta menarik ataupun fakta-fakta paling rare tentang negara Malaysia ini. Jom kita simak videonya, let's go. Malaysia adalah negara yang sangat unik dan istimewa. Ya, yang kata ni adalah saya, rakyat Malaysia sendiri. Tapi apa masalahnya untuk kita bangga dengan negara sendiri kan? Apatah lagi apabila ada banyak sebenarnya perkara menarik tentang negara yang makin dikorek, makin mengujakan. Okay. Jadi berikut adalah fakta-fakta negara Malaysia yang paling rare. Diakui oleh kucing yang saya jumpa dekat kedai mamak. Dia yang kata rare. Merdeka, merdeka, merdeka. Ramai yang sangka laungan merdeka adalah sebanyak 3 kali. Tapi sebenarnya salah. Tunku Abdul Rahman melaungkan sebanyak 7 kali. Kenapa 7 kali? Nampaknya tiada penjelasan rasmi diberikan, tapi ada teori mengatakan 7 ini dikaitkan dengan elemen Islamik seperti Sab'a Samawat, iaitu 7 lapisan langit. Tapi saya ada teori, 7 kali laungan merdeka ini adalah bersempena dengan 7 takbir pada solat hari raya. Cakap pasal Tunku Abdul Rahman, muka yang ada pada mata wang ringgit Malaysia adalah Tuanku Abdul Rahman, yang di-Pertuan Agung Malaysia yang pertama. Walaupun namanya hampir sama dengan Tunku Abdul Rahman Perdana Menteri Malaysia yang pertama, hakikatnya kedua-duanya adalah individu yang berbeza. Memang buat bingung benda ni waktu belajar sejarah di sekolah menengah. Mata wang Malaysia adalah ringgit. Tapi ringgit tu apa? Kalau kita tengok kamus dewan, ringgit bermaksud bergerigi. Jap, apa kena-mengena dengan duit kita? Sejak bila duit kita bergerigi? Rupanya mata wang terawal yang beredar di rantau tanah Melayu adalah mata wang real Sepanyol. Bentuknya sama macam batu yang bergerigi. Jadi orang mula panggil duit itu dengan panggilan ringgit. Lama-lama melekatlah nama ringgit itu sebagai perkataan yang merujuk kepada mata wang. Walaupun duit kita sekarang dah tak bergerigi, tapi lepas tu kita guna kod QR kan yang bergerigi. Jadi ya, kod nama ringgit ni. Ada banyak nama ringgit yang orang Melayu beri kepada mata wang asing dulu. Ringgit tongkat untuk dolar British. Dipanggil begitu sebab Britannia, ikon British, dia pegang tongkat dekat duit tu.
ringgit tengkorak dinamakan pada mata wang Belanda sebab orang dekat duit tu dia separuh buta. Adalah orang Belanda. Tak gitu. Dulu kita pernah ada not duit RM500 dengan RM1,000 tetapi diberhentikan pada tahun 1999. Oh. Antara puncanya adalah orang banyak buat cuci duit. Cakap pasal jenayah melibatkan duit, antara kes rompakan terbesar dalam sejarah negara adalah rompakan Merdeka 1994. Oh. Jenayah yang paling bijak dan terancang ini dilakukan oleh geng Mama. Nama tak boleh canggih lagi ke? Yang merompak kargo lapangan terbang Subang dan mencuri RM12 juta dalam 20 minit. Menariknya, mereka merompak tanpa guna senjata dan yang lagi menarik adalah tak ada seorang pun yang dipenjarakan. Macam mana tu? Ha, penjara Hukuman penjara terpanjang dalam sejarah Malaysia adalah selama 30 tahun 11 bulan dan 9 hari kepada penjenayah yang melakukan rompakan bersenjata berkali-kali. Tapi mereka kemudian diberi pengampunan oleh Sultan Kedah dan mereka berubah menjadi manusia yang lebih baik dengan saki baki usia yang ada. Jangan buat jenayah tau adik-adik. Kesultanan Betul. Kedah adalah kesultanan tertua di semenanjung tanah Melayu dan masih kekal berdaulat memerintah sehingga kini. Bahkan antara institusi monarki yang tertua di dunia yang masih memerintah. Kedah menempatkan tamadun yang paling tua di Asia Tenggara. Jauh lebih tua daripada Monumen Borobudur dan Angkor Wat. Ini berdasarkan penemuan aktiviti industri mengeksport besi seawal tahun 788 sebelum Masihi lagi di Sungai Batu. Penemuan ini sangat mengejutkan kerana pengeksportan besi memerlukan infrastruktur dan teknologi yang tinggi. Maka ini menunjukkan sejarah tamadun Kedah adalah lebih maju dari yang disangka. Bagaimanapun, lebih banyak kajian perlu dilakukan untuk mengembangkan rahsia sejarah ini. Cakap pasal besi, bangunan yang paling tinggi di Malaysia dan kedua tertinggi di dunia, Merdeka 118 dibina menggunakan besi yang sangat banyak, mencapai 6,000 tan. Tan adalah nama keluarga yang paling banyak digunakan di Malaysia. Tapi itu kerana masyarakat Melayu tiada nama keluarga, tiada family name. Nama yang paling popular di Malaysia adalah Fatimah, diikuti oleh Ismail, Ahmad dan Zainab. Okay. Nama yang paling panjang pula adalah Princess Aura Nur Emily Amara Aulia Bidadari Nawal Elzandra binti Muhammad Sufian. Harap dia bawa cop nama setiap kali masuk Dewan Peperiksaan. Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM diperkenalkan pada tahun 1978. Kita mungkin anggap bahawa pelajar-pelajar Malaysia sebelum itu hidup dalam kebahagiaan. Yelah, tak ada SPM kan? Tetapi sistem pelajaran sebelum SPM adalah menggunakan sistem kolonial yang banyak masalah. Seperti tidak meraihkan budaya setempat dan jurang pendidikan yang sangat besar kerana pelajar diajar dalam bahasa Inggeris. Okay. Sultan pertama yang ada PhD di Malaysia adalah Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, Sultan Negeri Perak yang ke-35. Beliau memperoleh ijazah Dr. Falsafah dalam bidang politik, ekonomi dan kerajaan dari University Harvard di US. Perak Man yang ditemui pada tahun 1991 adalah tengkorak manusia tertua dengan usia sekitar 11,000 tahun dan merupakan satu-satunya tengkorak manusia lengkap yang ditemui di semenanjung. Ada banyak teori. Ini yang dulu kemarin kayaknya dibahas oleh Ustaz Badlisha Alauddin gitu ya guys, bahwa bukan Ustaz Alamin kalau nggak salah, bahwasannya di Melayu ditemukan itu istilahnya tengkoraknya, sedangkan kalau di luar sana di Jazirah Arab sana ditemukan bangunan-bangunannya seperti itu. Apakah ya keren banget sih. Tentang asal usul nama Perak, ada yang kata datang dari bendahara Tun Perak dari Melaka, ada yang kata kilatan ikan di dalam air dan ada yang kata datang dari warna biji timah.
Ramai anggap bahawa nama Malaysia dicipta pada tahun penubuhannya, iaitu pada tahun 1963. Okay. Tapi sebenarnya nama itu dah lama wujud sebelumnya. Peta yang dilakar pada tahun 1835 oleh Thomas Bradford ini sudah pun mengandungi nama Malaysia. Pelayar Perancis bernama Jules Dumont pada tahun 1831 menggabungkan nama Malays merujuk kepada orang Melayu dan Nasi, pulau, menjadi Malays Nasi yang kemudian menjadi Malaysia dan kemudian digunakan nama ini sebagai konsep geografi. Selain daripada bentuk jagung, bentuk geografi semenanjung Malaysia juga disamakan dengan appendix, kantung tisu yang terletak di bahagian kolon, di bahagian bawah abdomen. Alah, sama. Tapi kalau appendix tu sakit, dia kena buang. Alamak, cakap pasal sakit, ada satu penyakit berjangkit menakutkan yang apa berasal tu? Dari Malaysia bernama virus Nipah. Pada tahun 1999, penyakit berjangkit ini meletus di ladang khinzir dan menjangkiti manusia. Ia sangat menakutkan kerana lebih 40% manusia yang dijangkiti mati. Cakap pasal khinzir, binatang yang special tu, binatang ternakan ruminan dengan jumlah yang paling banyak di Malaysia sebenarnya adalah dia. Ha, binatang bulat ketot tu yang paling banyak, jauh mengatasi jumlah kerbau, lembu dan kambing. Binatang yang paling sedikit pula adalah binatang-binatang yang amat-amat berada di ambang kepupusan. Badak Sumatera yang cuma tinggal 30 ekor dan harimau Malaya yang cuma tinggal kurang dari 100. Harimau Malaya adalah nama gelaran bagi pasukan bola sepak Malaysia. Tapi kalau harimau Malaya yang sebenar, yang binatang tu dah pupus, mesti awkward kan kalau pasukan Malaysia duk guna lagi nama Harimau Malaya. Masa di Malaysia pernah diubah 8 kali. Peliknya tukar masa. Macam mana nak tukar masa kan? Okey, sebenarnya bukanlah tukar masa yang metafizik tu. Tapi sebenarnya adalah menukar zon masa. Pada ketika penjajahan Jepun, Malaysia malah pernah ikut masa Tokyo. Senang tentera Jepun nak tahu masa nak tengok anime ko. Kontraktor setiap sekolah Malaysia sengaja memilih perkuburan Jepun sebagai tapak sekolah. Jap melipik apa ni? Siapa yang letak dalam senarai? Malaysia pernah mengalami insiden yang sangat menakutkan pada tahun 1971. Apabila kes rasukan beramai-ramai di sekolah-sekolah melonjak naik dengan mendadak berbanding tahun-tahun sebelumnya. Sampai orang kementerian pun kena turun tengok pelajar dirasuk. Okey, fakta ni betul lah. Okey lah, banding dengan yang tadi, Dawi sesuai ke masuk senarai? Selain daripada mangsa rasuk lah, tak habis lagi pasal ni. Selain daripada mangsa rasuk hampir eksklusif terdiri daripada perempuan-perempuan Melayu sahaja, rupanya hantu-hantu dalam tradisi Melayu juga banyak berkisar tentang perempuan dan melahirkan anak. Pontianak adalah hantu perempuan yang mati selepas melahirkan anak. Ada hantu perempuan yang suka tangkap anak kecil untuk bermain. Orang Melayu memang takut dengan mak-mak ko. Tapi tak juga, sebab orang Melayu banyak je gunakan perkataan ibu yang dikaitkan dengan negara mereka. Contoh ibu negeri, ibu negara, ibu pertiwi. Maka kita kena hormat ibu biologi kita. Ibu pertiwi pun kita kena hormat juga. Jadi itulah dia sedikit sebanyak fakta-fakta Malaysia yang paling rare menurut kucing yang aku jumpa dekat kedai mama. Harap-harap banyaklah maklumat baru yang korang belajar. Dan kalau langsung tak ada yang baru, semua pernah dengar, tak rare langsung kena scam. Sorry lah. Mungkin korang boleh tuliskan fakta-fakta yang menarik tentang negara Malaysia yang orang tak tahu di bahagian komen. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright guys, dah selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya. 10 menit 33 saat. Fakta Malaysia paling rare. Itu ya guys ya. Pembetulan update, ini ada pembetulan atau penemuan rangka di negeri yang dianggarkan hidup 14.000 tahun yang lepas mungkin lebih tua daripada Perak Man. Oh iya kok.
Nenggiri, Nenggiri. Okay. Badak Sumatera telah pun pupus di Malaysia pada tahun 2019. Ya Allah, kasihan banget. Bro Haziq, saya ada tambahan 3 fakta rare. Di 1, ya, Malaysia pernah alami krisis politik paling teruk dalam sejarah, yaitu pada tahun 2020-2023. 3 orang PM dalam masa 3 tahun. 2, pakaian istiadat askar Malaysia pernah dinobatkan sebagai tentara antara top 10 pakaian paling cantik dekat dunia oleh bekas pegawai US Marine. Wow, keren banget. Yang 3, pengetahuan meluas pasal ilmu hutan menyebabkan askar-askar dari luar negara berbondong-bondong nak training dengan askar Malaysia. Wow. Alah, tiba-tiba habis, pendek pula rasa shock melayan terbaik. Memang kayak gak kerasa banget ya guys ya, padahal ini video udah 11 menit tapi kayak ngalir aja karena fakta-fakta rare tentang Malaysia itu sendiri ya guys ya. Bangga jadi orang Kedah, bangga jadi rakyat Malaysia. Power lah bro aja, letak QR code akaun bank aja rupiah. Jom pakat infak. Boleh, boleh, boleh. Lahir di Perak, mencari rezeki di Kedah. Alhamdulillah, proud be para Kedah. Oke, okay. Perak Kedah. Oke, okay. Video fakta-fakta menarik ini memang menarik perhatian saya. Memang terbaik ya guys ya. Ketika kita istilahnya mengungkap hal-hal paling rare, yang saya masuk tadi adalah ketika melaungkan kata merdeka itu 7 kali ya guys ya. Wow, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Dan juga dalam takbiratul ihram ketika hari raya juga 7 kali. Wow, tawaf ya di Mekah itu 7 kali. Allahu Akbar. Wow, ada makna tersirat di dalam laungan merdeka Malaysia itu ya guys ya. Terbaik, memang keren banget. Dan itulah fakta rare yang ada di Malaysia. Oke, itu dulu videonya guys. Gimana menurut teman-teman sekalian? Silahkan komen di bawah. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.